Adi, Ketua Umum dari Mercedes-Benz W211 Klub Indonesia Bekasi Chapter. Hari ini kita lagi mengadakan bakti sosial dalam rangka bulan suci Ramadan. Kita hari ini membagikan sebagian rezeki kita untuk 20 anak yatim, dan juga ada penyuluhan mengenai stunting dan juga medical check-up. Acara ini kita berlangsung di Plataran Semar di daerah Sukabumi, Desa Nagrak Utara. Dimana Plataran Semar ini merupakan tempat outbound dan glamping. Di sini ada glamping, ada resort, dan ada juga cottage. Ada berbagai wahana permainan juga, wisata alam, dan juga di sini ada salah satu produk kami juga, kopi Semar, yang merupakan produk dari UMKM Warga Wangun yang kita bina untuk perkebunan kopi kami, yang kita jual juga berupa kemasan. Mungkin teman-teman atau relasi-relasi om-om semua mau berkunjung atau mau menikmati udara alam segar daerah Pasundan, bisa datang ke Plataran Semar. Saya nama Muhammad, chapter W211-06 Bekasi untuk Mercedes-Benz. Kita mengadakan bakti sosial di daerah Sukabumi. Kita mengadakan dengan bakti sosial anak yatim, stunting, terus termasuk check up untuk lingkungan sini. Jadi semoga bermanfaat untuk pun dari Bekasi kita jauh-jauh ke sini, tujuannya adalah untuk berbagi. W211 chapter Bekasi 06, sukses selalu.